Indonesia harus selalu tampil di depan, termasuk dalam isu kemanusiaan para pengungsi Rohingya tersebut. Pengungsi Rohingya, intinya begini ya, prinsipnya ya, saya tidak ingin masuk terlalu jauh ke sana, tetapi saya yakin kita semua, dan secara khusus Partai Demokrat itu ingin selalu menyuarakan perjuangan untuk kemanusiaan. Kita tahu ini penting, esensial, walaupun negara kita juga sudah kompleks dengan permasalahannya sendiri. Kita juga tidak kurang-kurang masalah sebetulnya dalam negeri, tetapi sekali lagi Indonesia adalah bangsa besar. Salah satu bangsa yang diharapkan bisa menjadi pemimpin, bukan hanya di kawasan Asia Tenggara, tapi juga di dunia Islam dan di negara-negara yang tumbuh berkembang menuju negara maju. Disinilah Indonesia terus diharapkan sekaligus dihormati karena selalu punya peran penting dalam membangun perdamaian dan juga kemanusiaan. Saya sendiri contohnya pernah menjadi bagian dalam penugasan operasi penjaga perdamaian di Lebanon ketika itu. Ini sebagai contoh bahwa Indonesia harus selalu tampil di depan, termasuk dalam isu kemanusiaan para pengungsi Rohingya tersebut. Nah, mudah-mudahan pemerintah kita juga, para pemimpin kita juga selalu terpanggil untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama di dan dalam urusan kesehatan dan juga keselamatan dirinya. Baik. Cukup ya. Terima kasih. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.